Halo Sobat Sports. Salam jumpa di Leo Sports Channel. Hasil pertandingan pekan ke-6 BRI Liga 1 Indonesia, Rabu tanggal 24 Agustus 2022. Serta daftar klasemen, top skor, top asis, dan clean sheet. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut ini hasil pertandingan pekan ke-6 BRI Liga 1 Indonesia, Rabu tanggal 24 Agustus 2022. Persija Jakarta menang 1-0 versus Persita Tangerang. Arema FC menang 4-2 versus Rans Nusantara. Berikut ini daftar klasemen sementara BRI Liga 1 Indonesia. Borneo FC memimpin di puncak klasemen dengan koleksi 15 poin. Diikuti Madura United dan PSM Makassar 13 poin. Serta Persita Tangerang dan Bali United dengan 12 poin. Sedangkan daftar klasemen sementara di zona degradasi ditempati oleh Barito Putra, Rans Nusantara, dan Persik Kediri. Berikut daftar top skor BRI Liga 1 Indonesia. Mateus Pato memimpin di daftar top skor dengan koleksi 7 gol. Diikuti Luis Marcelo dan David Da Silva dengan 6 gol. Serta Ezequiel Vidal dan Gustavo Tocantins 4 gol. Berikut daftar top asis BRI Liga 1 Indonesia. Beto Gonsalves dan Ramiro Vergonzi menorehkan 4 asis. Diikuti Muhammad Hargianto, Esteban Vizcarra, Fadil Sausu, serta Stefano Lillipalli dengan 3 asis. Berikut daftar clean sheet BRI Liga 1 Indonesia. Demikian hasil pertandingan BRI Liga 1 Indonesia pekan ke-6. Terima kasih dan salam sports.